3 bulan di rumah aja. Hanya ngapain ya? Baca buku udah, bedaan udah, nonton film juga udah. Bahkan habis 3 season. Apa ini? Pengen apa ada sekarang? Halo guys, ketemu lagi dengan Damon di sini. Dan di kesempatan kali ini aku mau unboxing buku lagi nih. Ya udah lama nih aku nggak bikin video unboxing, dan buku kali ini aku dapat dari kakak aku ya. Dia habis dari Big Bang Wolf itu kan datang. Itu udah dari tahun lalu sih. Terus baru aja sampai sekarang, maksudnya baru dikasihin ke aku sekarang. Nah, ini dia. Oke ya. Ya, ini Penguin of Madagascar, The Art of Penguin of Madagascar. Jadi ini bakal banyak gambarnya di sini ya. Oke, jadi langsung aja ya kita buka isinya seperti apa. Oke. Ini tuh padahal aku pengen banget sih datang ke Big Bang Wolf itu, yang apa, buku-buku diskon dari luar. Kayaknya nggak ada gitu. Waktu itu aku lagi nggak di Jawa, jadi nggak bisa datang, cuman bisa nitip. Kalau aku ada itu aku udah nggak tahu mau beli. Beli banyak banget mungkin. Nggak cuman ini. Ah, asik. Oke ya. Oke, di sini ditulis oleh Barbara Robertson. Forward by Tom McGrane. Ini di sini harganya $45 kalau dolar. Yang waktu pasar kemarin nggak tahu. Lore. Oke. Ini ya teman-teman. Artnya keren banget. Ini kayaknya dilepas aja dulu dah. Oke. Ini ya. Keren banget ini gambarnya. Datan. Ah. Ini ceritanya, ini yang di film movie-nya ya, ini yang ceritanya mereka ketemu spy yang lebih profesional dari kutub gitu. Terus untuk memberantas musuh mereka yang berwujud, apa itu, okto atau octopus itu loh, cumi-cumi. Aku agak lupa-lupa ceritanya sih, soalnya ini udah film lama. Tapi aku suka. Ya, ini The Penguin of Madagascar. Kelihatan ya. Keren sih ini full color. Kita bisa ngelihat di sini ada kayak apa itu? Oh. Alur ceritanya nih. Berdasarkan adegannya ini. Nih, ini ceritanya nih. Kelihatan nggak? Semua digambar di sini. Ya. Jadi kalau kalian nonton filmnya tuh kelihatannya cuman nonton 90 menit selesai terus keluar. Nah, tapi ini kerja kerasnya tuh kayak gini nih. Kita mesti gambar banyak banget. Tiap adegan ada, bahkan ada yang shot yang nggak dipakai. Padahal udah konsepnya bagus gitu, tapi kadang nggak sesuai gitu. Wow, ini konsep monsternya penguin mutan. Nih waktu mereka jadi monster. Wah. Wow. Waktu jadi monster ya. Wah.
Banyak sih. Jadi tuh, oh aku jadi ingat. Jadi si Octopus ini ingin menghabiskan semua apa itu penguin, dan yang tersisa itu tinggal yang penguin of Madagaskar itu. Jadi semua ditangkap. Oh, ini apa ini? Gak bisa dibuka. Oh, dia bikin panjang banget. Isinya art. Oh, isinya gambar semua penguin. Sen-sen penguin di sini ada. Wih di Antartika. Keren, keren, keren. Konsepnya di es. Waktu mereka kecil nih, ini lucu banget, gila. Ih, lucu banget sih. Ya. Wah, cheesy dibel. Ini waktu mereka masuk ke ruang apa itu? Yang rahasia gitu, terus mereka mencuri ini cheesy dibels buat apa kado ulang tahun si yang paling kecil ini private. Nah ini alurnya nih, ini dari awalnya apa gambar terus ke 3D, terus ini udah dikasih tekstur nih sampai kayak gini. Bisa kalian lihat ya. Wih, keren. Jadi dari film Madagaskar itu, justru yang paling aku suka mah yang tim penguin ini, yang pat-pat ini. Ketimbang yang lain kan aneh. Yang penguin ini tuh lucu banget. Yang apalagi yang seriesnya, yang ada siapa itu? Raja Julien. Wah, ini yang apa spy. Ini karakter-karakter. Kayaknya banyak yang enggak dipakai deh. Ini konsepnya ada rubah juga. Oh, ini misi si penjahatnya ya. Ini waktu kecil. Oh, ini storyboardnya nih. Nah, storyboard ceritanya waktu si Octopus masih disukai sama manusia. Wah. Ini laboratoriumnya. Detil banget. Oh ini waktu udah datang ke manusia, terus datengin apa itu penguin-penguin dilepas terus jadi monster. Sini ya kelihatan. Nah, yang aku suka dari ini ya, itu tuh pesannya tuh buat kita tuh jadi diri sendiri gitu loh. So, how do I look? If there's anything we've learned from this delightful adventure, Kowalski, that looks don't matter. What you do that counts. Look at what you did. Itu sih kuatnya dari apa itu? Si siapa? Si ini kuatnya yang si ini ke si private. Siapa ya ini? Oke, ini orang-orangnya yang bikin ya. Ini kru-kru yang bikin nih, rame banget. Oke, habis. Sekarang kita dapat bonus. Apa ini? Ya, aku lebih suka lihat gambarnya sih ketimbang baca. Keren, 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 keren. Ini bakal jadi apa, salah satu jadi referensi buat aku menggambar.
apalagi untuk menggambar karakter binatang. Oke, cukup sekian video kali ini. Jika kalian menyukainya, jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe. Aku Ramon Asaki, sampai jumpa di video selanjutnya.